kali ini adalah hari spesial nih untuk acara Trigger Wed, yaitu Lover Candi Ijo April. Nah, ini saya akan menuju ke lokasi tikung dari para peserta ya guys. Yuk ikutin guys. Suasana para peserta yang akan mengikuti Lover Candi Ijo April guys. Ini ada dua kelas, yaitu kelas 30 up terdiri dari 18 peserta dan kelas 50 up. Ini ada 10 peserta dari 15 komunitas. Nah, ini masih persiapan. Nanti kita akan start jam 6.30 menit. Ini tampak ya, oh ya, ini tampak ada kelas 30 up. Ini ada Mas Koko. Mas Koko, ini dari Gedang Godok guys. Satu lagi ada King Mantek. Yang kemarin, kemarin ya, ya betul, kemarin ini disimulasi juara satu. Ini gimana nih tanggapan untuk acara Trigger Wed kali ini dari Gedang Godok? Mantep, sering-sering gue mbak. Kita akan usahakan. Gini bu, bu pemirsa. Ah, ya bu pemirsa. Gimana Mas Mantek yang kemarin udah ngikutin simulasi kita? Saya meletre mbak. Orang malah saya siap. Aku sih deh. Ini satu lagi ini yang nggak kalah strong ini ada Mas Pendi. Gimana Mas Pendi persiapan hari ini? Pendi genit ya? Pendi genit. Udah kayak genit cak. Yes yo, gimana? Gak. Gimana? Persiapannya? Ya, gimana? Biasa aja. Oh biasa aja. Karena ini. Evan, Evan. Rutenya juga anu ya kecil lah ya. Oh yoga ya. Oh enggak. Kalau biasanya tekan sumbing, tekan. Oke. Selamat menikmati acara hari ini karena memang ini kita Evan untuk komunitas khususnya MTB di Yogyakarta. Anu ya, ikut 30 up. Iya. Oh iya. Aku sayangnya udah 42. Oh iya, ini banyak kok yang 30 40 up banyak. Iya, tapi banyak jangan khawatir. Ini ada Babi Rozakin itu malah menjelang 50. Iya, 48 47. Kalau prediksi saya 48 49. Itu Babi Rozakin. Oh iya. Ya pokoknya yang penting kita kan berkumpul dengan komunitas Gayeng. Ini dari komunitas mana? Konco Kualon. Oh, berarti bareng sama Mas Ardian. Iya. Senior saya. Senior ya. Monggo semoga lancar. Semangat Bapak ini. Ini nanti letang 30 up berada di depan. Kita akan belajar dua-dua. Dan kita akan bersepeda dengan santai sejauh 8,5. Nanti mengikuti Marsal ya di depan ya. Jadi tidak boleh mendahului Marsal. Dan ketika nanti mendekati Marsal, nah, baru Pak. Ya. Diperhatikan satu hal yaitu keselamatan. Jadi tolong tidak memaksakan mengontrol diri sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mari. Tapi 30. 30 berangkat duluan. 30 berangkat duluan. Ini start dari selatan Polsek Prambanan. Nah, ini kita akan menuju ke arah Soro Geduk, guys. Ini ada 18 orang peserta untuk 30 up. Masuki pos 3. Ya, ini peserta dari kelas 30 up. Pertama. 30 up. Ya. We'll be right back.
aku. Ya ini untuk 30 up 64. Depan ini ada perwakilan dari Cruiserweight Benny Setianugraha. Kemudian ada Mantek dari KPXI. Kemudian KNB Pendi, ada Babe Rozakin. Ada dari Siput Balap ini Fani, dan ada Siput Balap berikutnya ada Mas Balan. Nah ini senyum. Ya senyum Mas Koko. Ini sudah nampak untuk 30 up ada Benny Setianugraha, Fania Nindita, Pendi, dan ada King Balan. Nah ini nomor 1 sudah melewati dari perwakilan Triglewet, Benny Setianugraha. Kemudian ada Fani dari Siput Balap. Nomor 2, nah ini disusul Pendi dari Gedang Godok. Yo, Kang Pendi. Kemudian ini Mas Balan di posisi keempat dari Siput Balap XC. Di belakangnya lagi ini ada dari Pizza. Kemudian disusul Mas Mantek dari KPXI dan Barun ini dari KNB. Ini perjuangan peleton depan, ini ada KNB nih. Kemudian ada KPXI, ada Mantek dari Pizza. Kemudian ada Mas Balan. Masih posisi sama ya, nomor 4. Mas Jamel. Iya. Dari Triglewet Cycling Community semakin meninggalkan lawannya. Posisi kedua masih Fani dari Siput Balap. Oh ternyata guys, ini posisi ketiga sudah beralih ya. Tampak ini yang menduduki posisi ketiga yaitu ada dari komunitas Pizza. Disusul keempat masih sama yaitu King Balan dari Siput Balap. Akankah ada pergeseran di posisi ketiga dan keempat? Ini sedikit ketat ini posisi ketiga dan keempat. Nah ini King Mantek sudah mulai maju.
berada di posisi kelima mendahului dari Pendi Gedang Kodok. Ya, tepat sekali antara nomor 3, 4, 5 dan 6. Ketat antara 3, 4, 5 dan 6. Ketat. Seru guys, seru sekali. Apakah akan bergeser posisinya? Posisi ketiga. Waduh, ini mepet sekali. Keempat dan kelima. Luar biasa. Ini tampak posisi kedua. Jauh jeda dari tiga dan empat. Masih ini ada Pani dari Sucut Balas. Posisi kedua. Dan yang berada di depan, paling depan. Wow, luar biasa, jauh sekali meninggalkan yang lainnya. Jauh sekali antara posisi pertama dan kedua. Posisi kedua masih bertahan, tapi ini sudah mulai dikejar. Yang nomor tiga sebentar lagi merapat. Tinggal sedikit tak mas, tanjakannya rata terlalu nyelkit pisan. Wah, tampak ketat ini. Posisi ketiga, keempat masih sama, cuman posisi kelima sudah mulai diganti. Semangat mas. Yo. Masih empat, tapi lima mepet. Nah ini sudah beralih ke Pendi. Posisi pertama masih cukup jauh meninggalkan kedua. Tadi yang cukup ketat adalah posisi ketiga, keempat, dan kelima cukup ketat. Ya, Om Budi. Ini dia posisi pertama. Ini 1 kilo menjelang finish. 30 up dari perwakilan Trigger West Cycling Community. 7-26 ya, 30 Pak. Ini nomor 2 dari Siput Balap XC. Luar biasa, Siput Balap XC langsung melaju ke posisi 3. Luar biasa. Ternyata bisa mendahului posisi yang ketiga. Siap. Oh, ternyata diambil oleh Pizza. Ternyata. Yo. Wow, nomor 4 309 dari Pizza. Dan ini Andy dari Gedang Godok. Berat ya. Ini perwakilan dari KPXI. Mantek. Nomor 308, 30 up. 33. We'll be right back.
balap FC. Adik kirim tuh. Aku ini tak kirim, Bu. Mas, besok. Untuk juara keduanya ada Pani dari Siput Balap. Siput Balap. Dan untuk Candi Jo Uphill 30 Up ini jatuh di Reni Setia Nugraha perwakilan dari